4 Februari 2016, satu tarikh yang bakal diungkit 15 ke 20 tahun akan datang. Trans-Pacific Partnership Agreement ataupun TPPA sudah ditandatangani setelah mendapat kelulusan daripada Parlimen. Ketika mana sebahagian negara seperti Kanada, New Zealand dan juga Amerika Syarikat masih belum lagi membahaskan usul TPPA dalam Kongres mahupun Parlimen mereka. Akan tetapi Malaysia kelihatan terburu-buru untuk bawa masuk TPPA ke dalam negara secepat mungkin. Semuanya ini hanya berlaku dalam tempoh 4 bulan sahaja setelah ianya dimuktamadkan di Atlanta. Biarpun pelbagai kontroversi masih lagi wujud. Soal kerisauan berkaitan kenaikan harga ubatan, ancaman terhadap pemeliharaan sosio budaya dan juga kedaulatan negara serta survival Bumiputera dan AKS bukanlah sesuatu yang tidak berasas. Analisis kos faedah yang telah dikeluarkan oleh ISIS dan juga PricewaterhouseCoopers tidak menafikan hal demikian. Sebaliknya, kerajaan cukup sekadar berharap agar kita tidak ditimpa risiko sedemikian. Sedar atau tidak, Tppa merupakan FTA pertama Malaysia bersama Amerika Syarikat. Idea Tppa ini kononnya diasaskan atas landasan kerjasama yang memberi keuntungan mercun terhadap negara anggotanya. Namun secara hakikat, ianya merupakan sebuah perjanjian yang berat sebelah. Hakikat kesamarataan keuntungan yang dijanjikan tidak akan berlaku kerana keterbatasan modal dan juga teknologi kita sendiri. Lihat sahaja apa yang berlaku kepada Mexico setelah mereka menyertai NAFTA. Kadar KDNK mereka langsung tidak berubah pada tahap 1% sepanjang tempoh 20 tahun. Begitu juga kadar kemiskinan mereka yang hanya berkurang sebanyak 0.1% dalam tempoh tersebut. Lebih teruk lagi, ramai daripada petani mereka yang kehilangan pekerjaan setelah pasaran-pasaran mereka dimonopoli oleh barangan-barangan yang lebih murah daripada Amerika Syarikat. Bayangkan persaingan yang bakal berlaku setelah pelaksanaan TPPA. Bagaimana syarikat-syarikat kecil tempatan mahu menandingi syarikat gergasi Amerika Syarikat yang tiada had modal dan tenaga pakar? Adakah kedai-kedai runcit kita mampu untuk menandingi hypermarket Amerika Syarikat yang pastinya memperolehi stok dengan harga yang lebih murah? Hakikatnya, idea persaingan terbuka sebegini masih belum sesuai untuk diaplikasikan terhadap negara-negara membangun seperti kita. Tahun 2018 bakal menyaksikan kehadiran TPPA setelah tempoh ratifikasi selama 2 tahun. Dan juga setelah 26 pindaan terhadap undang-undang sedia ada. Buat masa ini, masih ada baki usaha untuk kita lakukan. Setiap rakyat wajib memainkan peranan dalam bidang masing-masing untuk memahamkan masyarakat berkaitan TPPA. Kesatuan merupakan kunci utama untuk kita kekal berdiri teguh. Untuk apa kita menagih bantuan luar jikalau kita mempunyai kekuatan sendiri? Kerajaan pula perlulah lebih telus dalam menceritakan TPPA kepada rakyat. Bentangkan segalanya kepada rakyat, bukanlah hanya ceritakan yang baik-baik sahaja dan sembunyikan apa yang sebaliknya. Persoalannya, untuk apakah kita menagih keuntungan yang belum pasti ini dengan harga kebebasan dan maruah?